udah kusem banget. Ini mah waktunya untuk ke salon. Tapi salon mana ya yang bagus? Aku cek aja di Google. Aduh, kamu kenapa sih, Bol? Jadi orang yang boleh yang waras sedikit gitu loh, Nuk. Yang dilap itu mobilnya, bukan kepalaku. Ya. Bercanda mulu nih. Udah buruan dilap, biar cepet selesai. Ya. Ami belum timbal. Om, anterin Dinda ke salon yuk. Gak mau ah, Din. Orang mobilnya habis dicuci. Betul. Kecil-kecil udah pinter nyogok. Emang kamu kira dengan 20.000 kita mau nganterin kamu? Sorry ya, Din. Betul. Kenapa harus mendadak sih, Din? Kan kita belum prepare. Betul. Ya, Din, ayo kita anterin. Betul. Giliran dikasih uang aja baru pada gercep. Din, ayo. Iya, Om. Jadi dong, Kak. Ini lagi di jalan kok. Oke, ditunggu ya. Siap. Din, kamu dapat info salon dari mana sih? Dari Google Maps, Om. Terus salonnya masih jauh nggak, Din? Udah deket kok, Om. 200 meter lagi. Terus salonnya ada di kanan jalan. Oke. 200 meter lagi, Bu, berarti. Udah jauh. Itu ya, Din. Oh, iya Om, benar-benar. Oke. Selamat datang di salon cantik. Iya. Silakan masuk. Ayo Om, kita masuk. Oke. Maaf, cowok dilarang masuk. Ya. Ya udah deh Om, kalau gitu kalian pulang dulu aja. Ya udah deh, Din. Nanti kalau udah kabarin ya. Ya Om. Oke. Silakan. Perampok zaman sekarang, satu-satu ya, Ki. Iya, kasian banget almarhumah. Pemilik salon itu udah salonnya dirampok, orangnya dibunuh. Pasti arwahnya nggak bakal tenang, Ki. Kok jadi merinding ya? Sama, Ki. Jangan-jangan arwah pemilik salon cantik itu ngikutin kita. Ki, aku takut, Ki. Om Ibnu, Om Timbul. Kalian kenapa sih di tengah jalan? Untung aja gak ketabrak. Gak apa-apa, Om. Kalian habis dari mana? Habis nganterin Dinda ke salon cantik. Hah? Salon cantik? Terus Dinda di mana, Om, sekarang? Ya di salon lah. Kalian kenapa sih? Kok kayaknya ketakutan kayak gitu? Hah?
pemilik salon cantik itu kan barusan semalam meninggal, Om. Aduh, ngadi-ngadi kalian. Sumpah, Om, kita aja baru pulang ikut nguburin jenazah pemilik salon itu. Iya, Om. Berarti dia ada dalam bahaya, Bel. Ya deh, yuk sekarang kita selamatin dia. Nggak mau, Om. Kita tak tahu. Ah, dasar penakut. Yaudah, Bel. Ayo, lo. Mbak, kok ini salonnya kotor ya? Acak-acakan, bau lagi. Itu tidak penting, yang penting hasilnya bintang 5. Ya juga ya. Yaudah Mbak, lanjut. Make up-in saya ya, sampai saya cantik banget. Oke. Siap, Bos. Pemilik salon ini sudah meninggal dan dia berubah jadi kuteramik. Heh, Om, bisa gak sih sopanan dikit? Kan tadi juga udah dibilang kalau cowok itu gak boleh masuk. Tapi Din, dia bukan manusia, tapi hantu. Ya ampun, Om, mulutnya dijaga ya. Maaf ya, Mbak. Iya, Dek. Din, asal kamu tahu ya, semalam tuh pemilik salon ini kerampokan. Nah, dia dibunuh. Mana ada sih, Din? Itu tempat salon kayak kok berantakan kayak gini? Ya, mikir. Benar juga ya. Astagfirullahaladzim. Om, tolongin Dinda, Om. Dinda. Kamu harus ikut denganku. Jangan, tolong lepaskan ponakan kita. Alam kita sudah berbeda. Kita juga sedih atas kematianmu yang tragis. Iya, benar. Kamu gak apa-apa kan, Din? Gak apa-apa, Om. Maafkan saya masih belum bisa menerima dengan semua ini. Saya terlahir dari keluarga yang tidak mampu. 20 tahun saya bekerja keras dan menabung untuk membangun salon impianku ini. Tapi beberapa orang itu tega merampok salonku dan membunuhku. Doakan saya agar saya tenang di alam sana. Untuk mendiang Mbak yang punya salon ini, Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Semoga Mbaknya tenang di alam sana ya. Ya, Om. Amin. Udah, yuk kita pulang. Ayo. Thank you.